Isu kepindahan Osvaldo Hai ke Persib Bandung sempat berembus kencang. Mencuatnya kabar itu karena kontrak Osvaldo di Persija sudah selesai. Persib disebut menjadi klub yang paling berminat menggaet Osvaldo. Namun, ketertarikan Persib terhadap Osvaldo ternyata hanya sekadar rumor belaka. Maung Bandung belum ada rencana untuk mendatangkan sayap kiri Persija Jakarta tersebut untuk musim depan. Kini, Osvaldo Hai resmi memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta. Ia tetap berseragam Persija Jakarta hingga akhir Liga 1 musim depan. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca. Osvaldo jadi pemain ketiga yang resmi memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta. Ia menyusul Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto yang lebih dulu menandatangani perpanjangan kontrak.